Bismillahirrahmanirrahim. Tahan napas. Hasilnya seperti ini. Genap 7 hari. Jadi kita akan mencoba melihat hasil fermentasi kucur kita, sahabat mancing. Mari kita gali. Ini biar kering, jadi kita mencairkan lemak kambing dulu, sahabat mancing. Nyalakan api, jadi kita tinggal panaskan saja, sahabat mancing. Jadi kita masuk ke dalam proses pembuatan minyak lemak kambing, sahabat mancing. Jadi proses ini agak membutuhkan waktu lama. Jadi kita tunggu sampai menjadi minyak, sahabat mancing. Jadi kurang lebih ini sekitar setengah kilogram lemak kambing. Kita panaskan, nanti akan kita gunakan secukupnya saja di dalam pencampuran umpan kucur kita. Jadi minyak, sahabat mancing. Jadi sisa ini yang sudah mengering ini kita sisihkan, sahabat mancing. Sisanya ini kita sisihkan, kita ambil saja minyaknya, sahabat mancing. Jadi minyak ini nanti kita gunakan secukupnya, sahabat mancing. Inilah minyak lemak kambing. Jadi kita tunggu sampai dingin, sahabat mancing. Aroma yang dikeluarkan dari umpan kucur ini sangat dahsyat, sahabat mancing. Jadi saya sarankan menggunakan masker, sahabat mancing. Jadi bagi yang tidak terbiasa dengan aroma kucur ini akan sangat mengganggu, sahabat mancing. Jadi kita masuk ke dalam proses melihat hasil fermentasi kemarin serta pencampuran lemak kambing dengan kapas. Coba kita akan melihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membuka, sahabat mancing, hasil fermentasi olahan kita kemarin. Mudah-mudahan hasilnya akan sangat bagus untuk musim baung tahun ini, sahabat mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan napas. Wah, luar biasa. Mantap. Jadi hasilnya seperti ini, sahabat mancing. Aduk dulu. Langkah selanjutnya kita masukkan kapas, sahabat mancing. Jadi kita masukkan kapas ini, disesuaikan saja, sahabat mancing. Jadi jangan terlalu banyak juga terlalu sedikit, sahabat mancing. Jadi kita sesuaikan saja.
Jadi setelah kita mendapatkan hasil fermentasi, kemudian kita aduk sampai dengan rata. Terus langkah berikutnya adalah pencampuran kapas, sahabat mancing. Jadi kapas dulu, baru kemudian nanti langkah selanjutnya adalah lemak. Jadi kalau yang kita masukkan lemak dulu, nanti dalam proses pengaduannya dia kurang rata, sahabat mancing. Jadi kalau kita kasih lemak dulu, dia langsung mengental. Jadi kita masukkan kapas dulu secukupnya, baru kemudian lemak menyusul, sahabat mancing. Jadi biar dalam proses pengaduan itu akan lebih mudah. Luar biasa, sahabat mancing. Ini bagi yang tidak terbiasa, dalam proses pembuatan kucur ataupun mancing dengan umpan kucur, jadi aromanya sangat dahsyat, sahabat mancing. Maka kenapa saya berpikir saya harus menciptakan sebuah alat bantu yang bisa dipakai untuk digunakan untuk memasang umpan kucur ini, sahabat mancing. Ini masih kita masukkan kapas. Setelah kita anggap ini sudah rata, terus kapas sudah masuk secukupnya, tahapan berikutnya kita mulai masukkan minyak lemak kambing sedikit demi sedikit, sahabat mancing. Jadi kita sesuai kebutuhan saja. Maka kenapa saya sarankan pencampuran lemak kambing itu di tahapan paling akhir, sahabat mancing. Jadi kalau lemak kita masukkan dulu baru kapas, proses dalam pengaduannya kurang rata, sahabat mancing, karena dia langsung akan mengental. Jadi kita masukkan kapas dulu, tahapan berikutnya baru lemak kambing baru kita masukkan. Jadi tahapan pengadukan ini harus rata, sahabat mancing. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan pada video pertama, terus selama 7 malam kita fermentasi, setelah kita angkat dari proses fermentasi, kita masuk ke proses pembuatan ataupun pencairan lemak daging kambing, sahabat mancing. Jadi saya rekomendasikan untuk gaji ataupun lemak itu diusahakan, saya rekomendasikan itu lemak kambing, sahabat mancing. Jadi selama ini yang saya gunakan adalah lemak kambing, sahabat mancing. Jadi setelah proses semua berjalan, terus kita masuk ke dalam proses pencampuran. Jadi biasanya saya ini untuk satu musim baung ini, biasanya untuk saya pribadi, ini saya sendiri, ini biasanya cukup, sahabat mancing. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi untuk pemakaian kapas, gaji itu disesuaikan, sahabat mancing. Jadi kembali lagi saya rekomendasikan proses pencampuran setelah fermentasi itu, setelah kita aduk, kita masukkan kapas dulu, sahabat mancing. Jadi jangan lemak dulu, kalau lemak dulu nanti pengadukannya kurang rata. Jadi kita masukkan kapas dulu, kapas itu sudah cukup, baru masuk ke proses pencampuran lemak. Jadi seperti ini, sahabat mancing.
hasil akhirnya. Nanti akan kita coba cara pemakaiannya. Jadi di sini karena kucur ini hasil fermentasi dari bahan-bahan yang difermentasi atau bahan-bahan yang dibusukkan, jadi yang tidak terbiasa dengan kucur ini akan sangat mengganggu. Makanya kita memakai alat bantu ini, sahabat mancing. Ini penampakannya hasilnya seperti ini, sahabat mancing. Hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk satu musim baung ini akan cukup, sahabat mancing. Jadi ini cara pemakaiannya. Kita masukkan ke sini, langsung kita gulung. Besar kecilnya umpan tergantung keinginan kita, sahabat mancing. Seperti ini, sahabat mancing. Jadi komposisinya pas. Cara kedua, sahabat mancing. Cara kedua, kalau tadi kita hanya menggunakan ini, terus kita melepaskannya, hanya kita tempelkan di sini. Jadi cara kedua itu kita ada tambahan alat bantu, sahabat mancing. Jadi ini kita lubangin, nanti kita tarik seperti ini. Perhatikan cara kedua, sahabat mancing. Jadi dengan demikian kita sama sekali tidak menyentuh umpan kucur ini, sahabat mancing. Jadi bagi penghobi mancingkan baung, memakai umpan kucur ini adalah solusi terbaik, sahabat mancing. Jadi silahkan mencoba, semoga bermanfaat. Jadi terus dijaksi Joko Kali. Jangan lupa like, share, komen, tekan tombol notifikasi serta subscribe ya, sahabat mancing.